Terawih, tahajud, sholat malam, semuanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail. Hanya saja terawih itu dikerjakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Karena pada bulan-bulan yang lain sholat malam tidak dikerjakan berjamaah kecuali terkadang, tidak mengapa. Tapi yang rutinitas sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Istilah terawih itu muncul belakangan. Tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada cuma qiyamul lail atau tahajud. Terawih diambil dari tirwaha, jamak dari tirwaha artinya istirahat. Karena dahulu para salaf kalau mereka sholat dua rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Kemudian mereka sholat lagi dua rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Istirahat-istirahat ini dalam bahasa Arab namanya taraweh. Kumpulan dari istirahat-istirahat. Menunjukkan bagaimana berjuangnya mereka sholat malam. Kalau kita kan enggak, dari awal terus selesai baru terakhir istirahat. Karena sholat kita apa? Cepat. Sholat kita cepat. Tapi para salaf dulu mereka sholat dua rakaat lama, kemudian mereka istirahat, atau mungkin berapa rakaat mereka istirahat. Seperti Al-Imam Malik di zaman beliau di Madinah, orang sholat 40 rakaat. Sholat tarawih 40 rakaat. Oleh karenanya yang benar dalam sholat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah, kemudian mereka sholat taraweh. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut, kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat, tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya satu nafas. Masya Allah. Itu kurang canggih. Saya ingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada tidak? Jadi maksud saya, jangan cari yang cepat-cepat. Cari yang kita sholat memang menyenangkan. Cari masjid. Karena kita butuh tambah iman. Di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk menambah iman. Barang siapa yang sholat sama imam, kata Nabi SAW, man sholla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam, pahala sholat semalam suntuk. Kalau ternyata dia masih pingin sholat lagi setelah taraweh, pingin sholat sendiri, dipersilahkan dia sholat dua rakaat, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi, karena kata Nabi, la witroni fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam.